Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Pontianak meminta masyarakat yang beraktivitas di perairan Kalimantan Barat untuk waspada potensi gelombang tinggi. BMKG memprediksi beberapa hari ke depan masih terjadi gelombang tinggi dengan kategori sedang. Ketinggian gelombang bahkan diprediksi mencapai angka 1,25 hingga 2,5 meter di Laut Natuna bagian utara dan perairan Kepulauan Kalimata. Sementara itu, sebagian besar cuaca di Kalbar masih akan mengalami hujan ringan, terutama di perairan Sambas, Ketapang, Singkawang, hingga Anambas. Kemudian untuk kondisi angin, pada umumnya angin yang berlaku adalah angin timuran, sehingga di wilayah perairan Kalimantan Barat, untuk daerah selatan Katulistiwa, angin bertiup dari arah timur hingga selatan, dan untuk utara Katulistiwa bertiup dari arah tenggara hingga barat. Kemudian dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Setelah itu, untuk kondisi gelombang di wilayah perairan Kalimantan Barat pada umumnya dalam kategori tenang hingga rendah, yaitu dalam kondisi tenang itu kebanyakan di wilayah pesisir dengan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter, dan untuk di perairan laut lepasnya dalam kategori rendah, yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Tak jauh berbeda dengan gelombang, kondisi angin di utara Katulistiwa bertiup dari arah selatan ke barat dengan kecepatan angka rata-rata berkisar antara 2 sampai 20 knot. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.